dikenakan suruh. Kami akan kembali untuk Satya Lencana Wiradharma. Seluruhnya sudah di sebelah yang kosik. Minta tolong yang di atas, yang di kapal, turun dulu 10 orang mungkin untuk kursi. Tidak ada gerakan lagi, seluruhnya sudah siap di tanah sama pacaran. Yang berdasarkan data dan undang-undang. Sekian. Kamu
validasi dulu, Pak. Kita pengecekan personil, tadi yang disampaikan sama Kasdam tadi, kita periksa kesehatan, periksa material yang dibawa, kemudian kita reorganisasi dulu untuk nyongsong ke tugas yang ke depan. Nah, baru nanti kita berikan cuti. Kita di sana ini, Pak, apa kegiatan difokuskan ke teritorial, kita membantu masyarakat sana. Banyak yang sudah kita kerjakan dalam rangka membantu masyarakat di sana, seperti kita memperkenalkan ada tanaman sorghum namanya, itu sudah kita tanam sana untuk pengganti beras, karena kami melihat di sana tidak ada, tidak cocok untuk dalam padi, makanya kami mencari tanaman alternatif pengganti, yaitu tanaman sorghum itu. Kemudian kita baksos, kegiatan baksos, pengobatan massal, kemudian kita patroli ke kampung dengan kesehatan, kita door to door yang tidak biasa. Biasa orang datang ke pos, tapi kami punya sistem atau punya teknis, kami datangkan door to door ke kampung-kampung. Semua pos kami perintahkan patroli dengan membawa kesehatan. Jadi kami yang jemput bola, mendatangi ke pos masing-masing. Yang menggantikan Yonif 400 liter? Kami diganti sama Yonif 431 dari Kostrad, Pak, dari Makassar. Penggantinya. Perjalanan dari sana tanggal berapa itu? Kita kemarin tanggal 5, Pak. 5 sore, kemudian nyampe sini ya baru tadi. Kira kurang lebih perjalanan 2 minggu lah. 2 minggu ya itu. Transit berapa kali itu? Transit di Sorong, di Ambon, di Makassar, 3 kali. Tiga kali. Ya, kapal hari ini. Kita di Arso, Pak, di Papua, di Jayapura, tapi masuk ke dalam lagi, kurang lebih 1 jam. Kendala kita di sana ya, sementara ini, Pak, apa? Ya, malaria itu, Pak, ya. Malaria. Jadi kita di sana membuat pakai 3 sistem pendekatan kita dibuat di sana, yaitu pendekatan agama, pendekatan budaya, dan pendekatan kesetaraan. Budaya agama, kita yang agama, anggota yang agama Nasrani ikut, ikut kor, nyanyi-nyanyi, budaya, kita belajar budaya mereka, juga kita memperkenalkan budaya kita Jawa sana. Contohnya? Anggota ya, juga. Nari, oh, nari, nama, apa itu semua kita kenalkan. Apa yang kita miliki, itu budaya. Kesetaraan, bahwa kami tidak memandang mereka rendah, kami mengatakan apa kelebihan kami ajarkan. Seperti kami mengajarkan keterampilan membuat sabun yang sudah kita bawa dari sini, pelengkapannya. Oh. Kita berangkat sudah kita bawa semua bekal-bekal yang bibit, termasuk bibit-bibit sorghum juga. Semua kita bawa semua. Kita bawa semua bibit, semua itu kita bawa semua. Jadi sudah kita, emang sudah kita siapkan, kita planning tiap bulan kita ada kegiatan untuk teritorial. Apa aja yang dibawa mungkin untuk logistiknya? Oh, baju-baju. Baju layak pakai. Tidak dibilang bekas, tidak. Layak pakai. Kemudian tadi buku-buku Alkitab, bacaan untuk anak-anak, obat-obatan, dan tanaman-tanaman tadi, terus keterampilan-keterampilan kita bawa semua.